Ya, saya senang sekali bisa bekerja sama di salah satu, apalagi kita menjadi brand image di Black Diamond. Karena si Irene dan kokoh Antonio, dia juga udah pengalaman di bidang diamond. Jadi ini suatu kepercayaan yang keren banget buat kami berdua. Dan semoga brand ini bisa pasif sampai ke masyarakat, apalagi kan banyak masyarakat yang butuh buat hadiah ke orang tua, hadiah ke istri, pernikahan. Buat pernikahan, buat hari-hari bahagia mereka. Kita pengen bikin aksesoris, cincin, kalung yang harganya terjangkau tapi desainnya bukan kaleng-kaleng. Ini salah satunya kan Bang Atif. Ini kalau misalnya sering lihat dari aku nikah, pertama kali aku nikah, emang pertama dan terakhir. Maksudnya dari awal nikah, kalau sering banget di vlog aku semua pakai cincin ini Black Diamond. Cuma dari waktu itu ini belum launching, jadi akhirnya finally ini launching. Pakai aja dulu gitu ya. Jadi ini aku udah pakai dari lama dan hampir gak pernah copot lah dari tangan aku. Karena aku suka pergabungan diamond putih sama hitam, menjadikan dia jadi beda aja gitu dari cincin kebanyakan. Berarti ini ide Bang Atta sendiri untuk desainnya atau gimana Bang Atta? Iya, jadi aku tuh ikut ngedesain di Black Diamond sama Aurel. Jadi kita kalau ditunjuk sebagai brand image-nya buat ngebantu desain, ngebantu brandingin, kita seneng banget karena emang suka gitu pakai aksesoris yang bagus. Alasannya tak mau ikut gabung dan alasannya karena cincin ini selalu melekat di hati saya, jadi menurut saya ini akan jadi suatu yang keren juga. Semoga banyak Black Diamond yang lain yang melekat di hati orang lain. Mami Nur, gimana untuk Mami Nur? Seneng banget pastinya karena pertama kali juga ya kita mau ada dikasih kepercayaan juga untuk apa ya menjadi brand image di Black Diamond. Karena jujur dari dulu aku tuh kan anaknya tomboy, jadi maksudnya jarang tuh pakai perhiasan gitu. Nah semenjak nikah ini barulah pakai cincin kawin, terus malah pakai perhiasan gitu. Jadi ini Aura cincin sementara guys, karena cincin kawinnya kesempitan. Udah hamil lagi ini. Karena udah hamil jadi. Tapi ini produknya. Ini produknya. Dia tuh keren banget kan. Jadi ada diamond putihnya, ada diamond hitamnya. Jadi itu akan menjadi ciri khas di brand ini dan dia kayak bisa dipakai buat banyak kegiatan gitu. Cuman yang paling unik dari Black Diamond tuh kita punya satu cincin yang untuk couple ya. Jadi itu bisa di kayak ada digabungin, jadi kayak ada magnetnya, jadi kalau bisa dilepas bisa digabung jadi satu. Jadi itu cinta couple, makanya pas kita kemarin kita pilih ternyata ini keren banget, jadi kita udah oke. Jadi cincin sendiri seperti apa? Gimana cara ngerawatnya? Jujur ya, aku tuh kalau diamond tuh sebenarnya nggak begitu ngerti. Jadi kemarin kan sering nanya ke si Airin juga ya, kayak misalnya diamond tuh kayak kan sebenarnya diamond tuh kan luas banget ya, kayak ada tipenya, ada ya kayak gitu-gitu. Nah itu sekarang jadi belajar juga sih supaya jadi paham gitu. Cuman yakinlah 100% kalau yang punyanya Black Diamond tuh udah harganya terjangkau tapi kualitasnya tuh udah seperti yang luar biasa ya Ci. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.